Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sentra Bahan Alam Karunia Allah bersama Bunda Aisyah. Teman-teman, sebelum memulai kegiatan hari ini, kita sama-sama let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, pembelajaran kita hari ini sudah memasuki pada bulan Januari yang bertema tentang rekreasi. Nah, bulan Januari ini ada pada awal tahun, teman-teman. Jadi sekarang kita sudah memasuki tahun 2021. Teman, kita masih belajar dari rumah. Teman-teman jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat untuk sekolah. Teman-teman, kegiatan kita di Sentra Bahan Alam kali ini adalah menjiplak atau mencetak daun. Nah, teman-teman boleh menggunakan satu daun saja ya untuk menjiplaknya. Di sini Bunda Aisyah menggunakan daun pepaya. Dan Bunda Aisyah sudah menyiapkan kertas HVS kosong, lembar kerja, kuas, dan cat. Yuk kita langsung saja menjiplak, teman-teman. Ya teman-teman, sekarang kita akan melakukan kegiatan menjiplak daun. Nah, teman-teman boleh meletakkan daunnya di atas kertas HVS yang masih kosong. Selanjutnya teman-teman boleh ambil kuas dan teman-teman melukis daunnya. Nah, teman-teman boleh melukis daunnya secara keseluruhan ya. Setelah teman-teman melukis keseluruhan daun, selanjutnya teman-teman boleh ambil daunnya dan letakkan pada lembar kerja. Nah, teman-teman jangan lupa untuk menekan-nekan ya. Setelah itu, kita ambil daunnya. Nah, dan jadilah hasil karya kita menjiplak daun di Sentra Bahan Alam. Selamat mencoba di rumah, teman-teman. Terima kasih, teman-teman, sudah mengikuti kegiatan di Sentra Bahan Alam hari ini. Semoga teman-teman suka dengan kegiatannya ya. Bunda Aisyah memberi salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, teman-teman.